jangan dong. Apapun yang namanya persoalan cinta itu adalah privacy. Iya. Yes, mantap. Apalagi kalau itu tentang masalah. Iya. Itu. Ada beberapa hal yang bisa di publish, ada beberapa yang nggak bisa juga. Jadi kalau masalah hubungan tuh nggak perlu dijadiin drama di sosial media. Gak sih? Aku muak. Oh iya. Belum sempat sembuh, tertikam lagi muak. Aku muak. Kita udah berapa kali aja? Tadi tuh satpam ya, berkali-kali loh. Dia bolak balik loh tadi loh. Harusnya kamu yang di dalam masih nih. Kau baru nyata sama aja? Iya sih sama aja. Gugusan gue fix kita konco. Ntar best friend forever. Aku muak sama keadaan. Enggak deh, muak sama itu tuh tadi tuh kuis yang tadi. Oh yang tadi ya. Aku tadi siaran. Oh kamu, aku besok. Iya aku tadi siaran. Keren banget tuh tadi begini. Sama itu ya sama bapak. Iya. Oke. Itu iya teman tadi kayak gini. Iya teman-teman gitu kan. Apalagi tadi ya. Kamu MC atau? Aku MC. Apa MC? Seru tau radio ternyata. Emang seru tapi nyiar-nyiar gitu. 10 menit dong. Iya 10 menit. Aku gak nyampe lagi. Awalnya pengen basa-basi gitu kan biar seru gitu. Cuman takutnya kemakan script mereka gitu. Aku gak pakai script. Loh kalian gak pakai script? Besok gak pakai script. Kalian kan? Langsung aja. Aku pakai script. Pakai script? Aku dia kayak gini. Kok dia gak boleh pakai script sih? Kita boleh. Tapi aku gak pakai. Oh. Biar bawa. Nama radio kamu apa? Busin. Yang kayak aku tuh slang. Iya, basin. Ya. Slang Inggris juga. Tagline-nya apa? Amazing apa sih namanya? Keren gitu orang udah lupa. Teman aku yang bikin. Kalau aku amazing, apa kok? Radio Second Choice. Iya. Yeah. Tagline-nya Voice of Love. Apa? Jadi gimana tuh kalau opening? Kan kayak Radio Second Choice, Voice of Love. Halo sobat cinta. Apa? Radio Second Choice. Mana tuh? Ini Radio Second Choice, Voice of Love. Halo sobat cinta. Voice. Suara cinta. Berarti radio Second Choice, Voice of Love. Oke, lanjut. Halo sobat cinta, apa kabarnya nih gitu. Sobat cinta. Aku kenapa namanya? Jadi... Oh, jadi tentang percintaan ya. Aku sengaja jadi MC karena aku enggak mungkin jadi narasumber. Narasumbernya. Narasumbernya Mei. Iya. Mei kan lagi pacaran ya. Iya. Pamungkas lobel. Aku gara-gara video Pamungkas waktu itu aku jadi. Di mana sih? Kok mau lihat? Di mana? Kita carinya di PA. Jangan lupa dicek cekan aku di bersama. Jangan di pika kipir dong. Selanjut lama. Tapi rasanya masih sama. Hai guys, di check out yuk. Aku siapanya Kak Una? Kalau ada kamu. Mama aku. Mama dari Mama. Mama. Oh iya. Anjir, tangan lagi gitu. Nangis banget. Ay, jangan nangis. Halo, Bia Ivos. Halo, RMK. Hai. Halo, RMK. Jangan sedih-sedih ya. Kita tersenyum. Mengapa kita masih di... Ih, apa sih kamu iri sama aku ya? Apa? Apa tanya? Jadi apa sih, If? Gak apa-apa ya, biarin aja If lagi, If. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama. Tapi rasanya yang masih sama. Gaya cek ranjang kuning ya. Kalau tidak kalian dugi karena flash sale ini hanya ada malam ini juga. Kamu pasti iri sama aku ya yang dari tadi komen. Itu orangnya sama tau. Apa? Yang dua kali dia, gak tau berapa kali dia komen ya kayak. Itu iri. Karena tidak ada orang yang memeluknya. Kamu mau kita peluk? Gak mau, tapi kaya. Gak mau. Jadi dicek-cek kan yang kuning. Ayo bang. Gitu ya. Jadi pengen. Kita join anak bangnya, abangnya lagi hitung-hitung utang kita gitu. Lagi. Aduh takut bang, jangan dihitung bang.
ini banget. Ini banget. Ini banget kita, Fe. Akhirnya gitu. Oh iya, bukan. Apa di ingat ini? Halal baru bisa peluk ya. Kamu RRQ. RRQ? RRQ? Itu beneran RRQ-nya? Lu bawa sini? Gua gak keliatan. Tapi memang kamu sempurna. Tidak. Sempurna buat mengisi hati aku. Wow, 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 wow. Kamu itu sempurna. Sempurna. Kamu sempurna. Wee. Tapi aku tidak sempurna. Kayak Lisa dari mana nih? Wee. Kamu sempurna, tapi aku tidak cukup sempurna untuk kamu. Kan gak apa-apa, kan kalau kita itu bisa saling melengkapi. Karena kan di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali cintaku padamu. Nah, kamu, tapi kamu sayangnya sama dia. Emangnya kenapa kalau aku sayang sama dia? Aku tikungnya aku ambil kamu tapi. Aku ambilnya kamu. Terus aku culik kamu. Ya, kita diculik oleh, iya. Si keranjang kuning. Oh, sambil lagi ini kebencet singa. Aku kebencet aja. Kebencet aja, gak apa-apa. Apalagi kalau koinnya cukup ya, terus kebencet aja. Harga pasti udah segitu ya, deh ya. Udah gak bisa dikurangin lagi nih, udah paling bagus. Nanti kalau misalnya kamu beli, nanti saya ambilin yang baru. Iya. Sih gitu ya kalau orang cukup. Kalau orang itu ya. Sekarang memang, ngomong kayak gini dia udah mau tutup. Sama kayak kamu gitu, tapi gak bisa. Aku mau bilang, dengerin baik-baik. Untuk sekarang, teman-teman, tolong banget dijaga typingannya kayak kok ya. Apapun yang dia lakuin, itu hak dia. Apapun yang dia perbuat, itu hak dia. Gak ada tuh yang namanya dia harus jadi kayak gini, dia harus jadi kayak gitu. Ya, selagi dia hidup, ya biarin aja. Maksudnya tuh kayak apa ya, selagi dia hidup. Itu kayak gimana ya, kayak kalian kalau misalnya hidup kalian sendiri diatur sama orang, pasti gak enak kan. Itu juga dirasain sama dia. Makanya, teman-teman kurang-kurangin aja deh, ngurus-ngurusin yang gak penting-penting. Lagi tentang yang koi. Kalian gak usah overhead ke orang tuh gak baik. Oke. Tentang apapun yang Koi lakuin belakangan ini atau tentang apapun yang terjadi di sosial media, aku cuma berpesan jangan gampang percaya sama apa yang kalian lihat di sosial media. Karena sosial media adalah tempat yang paling gampang untuk memanipulasi orang. Setuju banget. Jadi, itu pesan dari aku. Aku tetap sayang sama Engkoi. Masa pada bilang sih aku udahan sama Engkoi? Sakit ya? Kalian gila. Jadi enggak, aku cuma lagi capek aja mukanya belakang ini. Kalian juga bikin aku makin capek kalau misalnya berantem mulu ini fans-fansnya juga. Aku paling efek kangen doang. Kan seru tau kalau Ramadan bareng guys, kita kayaknya udah mau perpulang ya. Sepertinya udah mau tutup nih. Udah mau di. Kita udah mau diusir ya. Kita pamit undur diri semuanya. Terima kasih, Ki Friends. Bye-bye.